beredar di media sosial yang memperlihatkan butiran beras bercampur batu-batu kecil. Beras pada foto itu disebut tidak layak konsumsi. Salah satu akun Facebook turut membagikan foto itu pada Jumat 20 Desember 2021. Pada unggahannya, terdapat narasi beras tersebut merupakan beras bansos yang diterima oleh masyarakat. Benarkah foto itu memperlihatkan beras bansos bercampur batu? Dari hasil penelusuran kami, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan beras bansos bercampur batu adalah salah. Faktanya, informasi ini dibantah pemasok beras di Iwarung Batubara dan warga. Dilansir inews.id, diketahui foto tersebut adalah hoax. Foto itu sebelumnya diunggah akun Facebook R. Avandi, warga desa Simpang Dolong. Beras dalam foto tersebut bercampur dengan batu-batu kecil sehingga terkesan tidak layak untuk dikonsumsi. Pemasok beras di Iwarung Batubara mengatakan, apa yang diunggah di Facebook tersebut sengaja direkayasa. Dia pun meminta pertanggungjawaban pemilik akun untuk memberikan klarifikasi. Kesimpulannya, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan beras bansos bercampur batu adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis misleading content. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.